warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial ilmu demo modul cukup ASI sampai 6 bulan pertama. Tujuan permainan. Ibu belajar bahwa bayi kurang dari 6 bulan belum siap menerima makanan selain ASI karena pencernaannya belum sempurna. Ibu belajar bahwa ASI eksklusif hingga 6 bulan adalah awal terbaik bagi kehidupan bayi. Salam rumpi sehat. Oke. Target peserta ibu. Waktu 20 menit. Ikut. Pesan kunci, berikan ASI saja kepada bayi hingga 6 bulan karena bayi belum dapat menelan makanan selain ASI dengan mudah. Itu wajib. Makanan. Peralatan, 2 mangkok kecil, 2 buah pisang, 2 buah sendok, 2 buah sedotan. Sebelum memulai permainan, lakukanlah salam pembuka dengan yel rumpi sehat. Langkah-langkah permainan. 1. Tanyakan pada peserta apakah mereka pernah melihat bayi usia kurang 6 bulan diberi makan selain ASI. Beri makanan selain ASI. Apa, Ibu? Dikasih bubur. Dikasih pisang. Nah, hari ini kita pelajari bagaimana. 2. Teknis permainan. A. Siapkan peralatan. B. Lumatkan satu pisang dalam masing-masing mangkok. C. Tanyakan pada peserta apakah pisang boleh diberikan pada bayi usia kurang dari 6 bulan. Makan pisang seperti ini, Bu. D. Minta 2 peserta maju sebagai sukarelawan. E. Berikan mangkok berisi pisang lumat ke masing-masing sukarelawan beserta sendok. F. Minta 2 sukarelawan untuk memakan pisang menggunakan sendok. Menyendok dan memakan pisang lumat. Silakan, Ibu. Bagaimana, Bu? Ada kesulitan? Tentu tidak, karena ibu adalah orang dewasa. G. Selanjutnya, berikan sedotan pada 2 sukarelawan. Minta mereka menyedot pisang dan buatlah suasana yang menarik dan ceria. Yang hanya bisa menghisap dan menelan. Saya beri. Bagaimana, Bu? Sulit ya, sulit. H. Minta 2 relawan untuk membayangkan seperti bayi yang menjulurkan lidah dan mencoba mengunyah pisang lumat. Saya minta ibu untuk menjulurkan lidah, membayangkan akan melumat atau memakan pisang dengan menjulurkan lidah. Bagaimana ibu kalau menjulurkan lidah sambil menelan dan menghisap, mengunyah maka apa pisang lumat ini tadi? Ada kesulitan? I. Jelaskan pada ibu bahwa bayi memiliki refleks menjulurkan lidah saat ada benda masuk ke dalam mulutnya. Hal ini dilakukan bayi agar tidak tersedak. Oleh karena itu, ibu harus memperhatikan perkembangan bayi dan jangan memberikan makan selain ASI sebelum usia 6 bulan. 3. Diskusikan hasil permainan. Bayi umur 0 sampai 6 bulan tidak boleh dikasih makan dan hanya diberikan ASI saja. Cukup ASI saja. Oke, luar biasa. Nah, di luar ibu-ibu biasanya tidak memberikan makanan selain ASI di anak di bawah usia 6 bulan itu karena pengaruh lingkungan, khawatir ASI-nya tidak cukup. Dari emodemo ini bisa diambil kesimpulan, berikan ASI saja kepada bayi sampai 6 bulan karena bayi belum dapat menelan makanan selain ASI. Kesimpulan, berikan ASI saja kepada bayi hingga 6 bulan karena bayi belum dapat menelan makanan selain ASI dengan mudah. Berikan bayi ASI eksklusif hingga 6 bulan sebagai awal terbaik bagi kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.